Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'ati wa rabbi fi darin amin. Wa mimma sunnifa bil ahadisil mushtairati ala al-sinati, di antara sesuatu yang disusun tentang hadis-hadis masyhur atas ya beberapa lisan. Awalan al-maqasidul hasanatu lis-sakhawi. Yang pertama, al-maqasidul hasanat, hasanah, karya as-sakhawi. Sanian kasmul khoba lil-ajluni, kasmul khoba ya, karya al-ajluni. Sadisan tamyizut timi, tamyizut ya, tamyizut tayyibi min al-khabisi fima yaduru ala sinati nasi min al-hadisi. Yang pertama, tamyizut tayyibi min al-khabisi fima yaduru ala al-sinatin nas min al-hadis, membedakan yang wangi daripada yang keji pada sesuatu yang beredar di lisan-lisan manusia daripada hadis. Libni Dabi, Libni Daibaghi Asyaibani, milik Ibn Daibagh Asyaibani. Misalu masyhurun bainal misalu masyhurin bainal amati, jadi libni Dibai ya, libni Dibai di Daibai Asy-Syaibani. Misalu masyhurin bainal amati Ibn Dibai, Ibn Dibai, Ibn Dibai Asy-Syaibani. Misalu masyhur, misalu masyhurin bainal amati, misal masyhur di antara orang awam. Jadi masyhurnya antara orang awam, bukan masyhur secara istilahi. Jadi masyhurnya antara orang awam. Hadisu hadis rufi'a an ummatil khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi so'aw bin Ibban wal hakim. Diangkat daripada umatku akan kesalahan dan kelupaan dan apa yang mereka dipaksa. Jadi orang kalau kesalahan, kalau kelupaan, kalau dipaksa, itu enggak dosa. Ini masyhur di kalangan orang awam, belum tentu masyhur di istilah istilah hadis. Jadi orang kalau kesalahan, kelupaan, dipaksa, ini dimaaf. Memang orang kalau kesalahan, kelupaan, dipaksa, ya, ini tidak sesuai apa yang diinginkan. Makanya rufi'ah dia. Orang berbuat dosa karena kesalahan itu insya Allah bisa bertobat. Kelupaan, dipaksa, nyesal. Tapi kalau berbuat kesalahan karena nafsu, wah ini sulit. Karena ada kesombongan. Misalu masyhurin bainan nu'ati, misal masyhur di antara para ulama
Nahu. Hadis yaitu hadis ni'mal abdu suhaibun lau lam yakhafillahu lau lam yakhafillaha lam ya'si. Ini misal hadis masuk di antara orang-orang ahli nahu. Hadis sebaik-baik hamba adalah Suhaib jikalau dia tidak takut kepada Allah, niscaya dia tidak bermaksiat kepadanya. Misal masyhurin, misal masyhur bainal usuliyin di antara orang-orang ahli usul hadis, hadis rufi'a an ummatil khata' wa nisyanu wa mastukrihu alaih. Diangkat daripada umatku akan kesalahan dan kelupaan dan apa yang mereka dipaksa. Sahabat Nuhibban wal Hakim. Misal masyhurin bainal fuqaha, misal masyhur di antara fuqaha hadis yaitu hadis abghadul halali ilallahi at-talaq. Halal yang paling dibenci kepada Allah adalah cerai. Nah, ini masyhur di kalangan fuqaha. Cerai padahal ini belum tentu masyhur dalam ijtihad. Halal yang paling dibenci adalah bercerai. Jadi Allah benci sama bercerai. Ini kalau perempuannya lurus, kita ceraiin, ini paling dibenci. Kalau perempuannya belok, akhlaknya jelek, selingkuh, nah ini mesti diceraiin kalau ini mah. Ganti yang cakep. Ya. Lemparin yang gitu. Ya. Selingkuh lemparin. Kalau kenapa? Karena bengkok. Na'udzubillah summa na'udzubillah min misal mas'urin baina ahlil hadisi, misal mas'ur di antara ahli hadis wal ulama wal awami, dan ulama dan orang awam, hadis hadis al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang orang-orang muslim lainnya selamat daripada lidah dan tangannya. Ini masyhur di kalangan ahli hadis dan ulama dan orang. Misal masyhurin baina ahli hadis khasatan. Misal masyhur di antara ahli hadis secara khusus. Hadis Anas, hadis Anas, anna Rasulullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata sya'ran ba'da ruku'i yad'u ala ri'lin wa zakwana. Ya. Ya. Misal masuk di antara ahli hadis secara khusus yaitu hadis Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kunut satu bulan. Beliau pernah kunut satu bulan setelah ruku. Satu bulan setelah ruku. Ya do'u al ri'lin wa zakwana. Ia melaknat. Yan'u idiom kepada Allah maknanya laknat. Ia melaknat ya atas suku Ri'lin dan suku Zakwan. Ini Nabi kan biasanya mendoa yang baik. Ini yang ini enggak baik nih. Kenapa? Iya, karena udah keterlaluan. Boleh apa kagak? Ya boleh. Nggak keterlaluan, ini perintah Allah. Melaknat ya, Nabi. Nggak keterlaluan. Jadi enggak itu doa yang baik-baik aja, yang enggak mesti begitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita baca tadi apa? Yang kita entar baca ya. Hizib Nasr kayak begitu. Udah keterlaluan, enggak apa-apa. Pernah ada orang bilang kita doa yang baik-baik aja ya. Kalau kita dikerjain dia enggak baik.
Enggak boleh kita balikin doa, balikin lagi apa yang dia perbuat. Enggak apa-apa. Tanbihun, ini satu peringatan. Yajib wajib ma'rifatu annal hadis al-masyhur al-istilahiyah wa ghairu al-istilahiyah la yufidu khassata awil hasan awil dha'if. Wajib mengetahui bahwa hadis masyhur yang secara istilahi dan yang bukan istilahi itu tidak memberikan faedah sahih atau hasan atau dhaif. Wajib tahu begitu, jadi mesti diteliti kembali. Hukum-hukumnya hadis masyhur, al-masyhur istilahi wa ghairu istilahi la yusawwi bi kauni sahihan wa ghairu sahihin. Masyhur yang secara istilahi dan yang bukan istilahi tidak bisa disifatkan dengan keadaannya itu sahih atau enggak sahih. Bal minhu as-sahih wa minhu al-hasan wa dha'if. Bal wal mawdu'u lakin in sa'al masyhurul istilahi fa takunu lahu mizatun ya turajji'u 'ala al-'aziz wal gharib. Bahkan bal minhu, bahkan daripadanya hadis masyhur ada yang sahih ya, di antaranya ada yang sahih min husa'i wa min ul asan, di antaranya lagi ada yang hasan wa dhaif, di antaranya yang dhaif bal mawal mautu, bahkan ada yang mautu. Lakin tapi in sa'al masyhur istilahi, jika sahih hadis masyhur yang secara istilahi fatakunu lahu mizatun, maka ada baginya itu ya ciri khus, ciri ya, maka ada baginya itu mizatun, mizah ya, keunggulan atau ciri khas yang membedakan, sehingga begitu turajjihu, yang dia mengunggulkan akan dia akan hadis masyhur ada akan ya mengunggulkan akan dia alal azizi wal gharib, atas yang gharib, aziz dan yang gharib. Al-gharibu lugatan gharib secara bahasa wa sifatun musyabbahatun bi makna al-munfaridi awil ba'idi an aqaribi. Gharib secara bahasa adalah sifat yang diserupakan dengan makna yang tersendiri atau yang jauh daripada yang dekat. Istilah secara istilah huwa ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidin, rawin wahidun, ialah sesuatu yang bersendirian dengan riwayatnya oleh satu perawi. Wa yutlaku al-gharibi, dan dimutlakan atas yang gharib, atas gharib al-fardu sendiri, gharib. Saya timbayan insyaallah akan datang penjelasannya insyaallah. Nanti ada pembahasan tentang hadis ya al-fard. Wallahu a'lam. Soal al-hadisul mu'annad.